Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Adaila Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hikmah yang ke-43. Beliau berkata, la tashab ma la yun man la yunhiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Janganlah berteman dengan seseorang yang tidak membangkitkan dirimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataannya tidak menunjukkanmu kepadanya. Pada hikmah kali ini, Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari mengajarkan kepada kita tentang adab di dalam berteman. Kita sebagai seorang yang berusaha, yang memulai perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah di dalam perjalanan itu kita membutuhkan seorang teman. Membutuhkan seseorang yang bisa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah ini, teman yang senantiasa kita dekati, yang senantiasa kita jadikan sebagai seorang teman sejati adalah yaitu orang-orang yang senantiasa keadaannya membangkitkan semangat kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataannya senantiasa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Fas'al bihi khabira. Yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada orang yang berpengalaman, orang yang tahu, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain mereka adalah para ulama yang merupakan al-murabbi, yaitu senantiasa mentarbiyah muridnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan sebagai syekhut tarbiyah, yaitu syekh tarbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriterianya bagaimana? Yaitu adalah merupakan seorang yang senantiasa keadaannya, senantiasa kondisinya, senantiasa perilakunya membangkitkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala berkata, senantiasa menambahkan ilmu kepada kita, menambahkan khusyah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita sebagai manusia yang di mana dikatakan sebagai makhluk sosial, yang di mana tidak bisa hidup melainkan dengan orang lain. Sebagaimana kita tatkala mencari seorang
Syekh, seorang guru tarbiyah, yaitu dengan kriteria tersebut. Begitu pula tatkala kita mencari teman yang bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun dengan kriteria yang sama, yaitu keadaannya senantiasa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataannya senantiasa memberikan atau menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis mengatakan, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatuh wa raghabakum fil akhirati 'amaluh wa zada fi 'ilmikum mantiquh. Sesungguhnya orang pilihan di antara kalian adalah man dzakarakum billahi ru'yatuh, tatkala kita melihatnya senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya melihat saja, ya, hanya melihat saja kita bisa langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zada fi 'ilmikum mantiqu, dan senantiasa perkataannya menambahkan ilmu kita, menambahkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa raghabakum fil akhirati 'amalu, dan senantiasa kalau kita perhatikan perilakunya, perbuatannya, amalnya adalah senantiasa menjadikan kita lebih cinta akhirat daripada dunia yang fana ini. Nah, ini adalah merupakan adab yang harus kita perhatikan sebagai seorang murid, sebagai seorang as-salik yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang belum memiliki Syekh Al-Murabbi, maka disarankan untuk perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak untuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perbanyak untuk beramal soleh, perbanyak untuk beribadah disertai dengan ikhlas, tanpa ada riya, dengan hati yang benar-benar merasakan bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yang tidak lain tujuannya adalah mencapai ridho sang tuannya, dan senantiasa berdoa, Allahumma dullani ala man yadulluni ilaik, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku seseorang yang senantiasa menunjukkanku untuk sampai kepadamu. Nah, ini adalah merupakan doa yang diajarkan oleh para ulama agar kita senantiasa sampai, senantiasa mengetahui, senantiasa dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita senantiasa berdoa, Allahumma arifni bi awliyaika fi hadzal makan, ya Allah, kenalkanlah saya dengan para wali-wali engkau di tempat ini. Allahumma habibhum ilayya wa habibni ilayhim, ya Allah, berikanlah cinta mereka untuk cinta kepadaku, dan berikanlah cinta ini untuk mencintai mereka. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, sesungguhnya di hari kiamat nanti seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Meskipun kita tidak mengaku sebagai orang soleh, akan tetapi kita cinta kepada orang soleh, sehingga suatu saat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka, para nabi, para rasul, para waliullah, para orang-orang saleh. Nah, ini adalah merupakan kebahagiaan yang dimana tiada taranya, kebahagiaan yang merupakan segala puncak kebahagiaan, yaitu menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita untuk mengenal kepada hamba-hambanya yang merupakan aulia Allah, untuk senantiasa kita berteman kepada seseorang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.